Telok Abang identik dengan bulan Agustus di Palembang, Sumatera Selatan, karena memang hanya hadir saat bulan kemerdekaan Indonesia. Telok Abang merupakan miniatur berbagai bentuk, seperti pesawat, mobil, dan lainnya, yang terbuat dari kayu gabus dan dijual lengkap dengan telur rebus yang kulitnya diwarnai merah. Peminat Telok Abang dari berbagai kalangan, terutama untuk merayakan hari kemerdekaan. Saat pandemi, pedagang Telok Abang tetap menyiapkan ribuan Telok Abang untuk dijual, dengan harga Rp25.000 hingga Rp40.000 tergantung bentuk miniaturnya. Oh, banyak peminatnya anak-anak ini. Yang banyak yang beli ini anak-anak. Cuma dia oleh orang tuanya kan yang rewang. Kebanyakan memang anak-anak itu. Kalau masalah mainan ini mungkin kurasa sulit kalau nak dimusnahkan. Olehnya memang ciri khas Palembang memang itu. Dari zaman nenek-nenek dulu yang bikin. Telok Abang akan dijual hingga bulan Agustus berakhir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.